Ini lagi proses. Sini. Langsung. Satu lagi mas. No, satu lagi masih ada. Aku sedih nggak tuh. Ini Godzilla lagi mah. Godzilla. Sabar ya tikus. Ya tikus mau kabur, percuma kabur. Terus gua keluar digigit ular juga mati. Ini bukan ular loh ya? Enggak, kalau udah kupas. Ini ular tikus aja kok. Gua pengennya ternak. Kan kemarin gua udah ternak. Ya kan? Bau. Bau pipisnya. Berdarah. Iya, iya. Ngadep sini kek? Kok kayak ada gila di kepalanya ya? Lu cukurin ya? Kagak, itu spike-nya emang kayak gitu. Ini apa sih? Hewan apa sih? Ini namanya swalayar. Swalayar tuh nama Indonesianya, tapi lebih enaknya manggilnya Sailfin Dragon. Saigon. Nggak nera iguana lagi? Iguana? Ntar gua pasti nera iguana. Pasti. Yang gede yang bikin kayak gini kek. Nih, gua kasih lagi ya. Lu aja ngomong. Halo tikus. Maaf ya tikus. Maaf ya tikus. Oke, lu udah berapa? Maaf ya tikus. Ya. Makan lu. Maaf ya, stop aja ayam. Ayam ya dulu ya, ayam. Ayam. Iya, udah apa kok waktu ngasih. Maaf ya. Lihat dah tikusnya apa namanya? Asralnya. Buntutnya kayak gitu. Iya, ini tersangka koruptor dan APBN. Iya. Ini adalah salah satu anggota DPD tersangka koruptor. Nah, dia telah membengkakkan atau melambungkan APBN. Ini APBD, terpidana mati. Ini terpidana mati dong, malah kujunya itu ditungguin. Wah, buruk kok. Ini koruptor apa? Koruptor. Narkoba nih. Nah, koruptor kan kalau dicilain dia kok mati. Oh iya. Keluarin malah. Maaf ya koruptor. Salam-salam buat keluarga koruptor. Nih, odong. Mau lagi gak? Dia keselak deh kak. Ih, remuk tulangnya. Iya, remuk jantung gua. Gila. Kurang kok. Masih kira masih bisa ngelawan, paling udah remuk. Udah lepas kok, cepet kok. Ambil bego, tikusnya selamatin, operasi. Lu gila lu. Gila, operasi bego udah cepet-cepet. Mentang-mentang demam. Ya udah sakaratul maut. Itu kalau dioperasi isinya uang rakyat. Iya, gue bilang. Ambil, udah cukup. Aku aja cukup. Terus habis itu panggil Mauren ya. Ya kan dokter dia. Iya. Ya, udah sakaratul maut. Udah antar videonya kegedean. Biarin aja cuy ya, ntar kirim di YouTube. Ini yang penindasan. Maaf ya tikus. No, tadinya buntutnya lebih panjang. Gua tiba-tiba potong ya. Putus di penjemah sama temen gua. Ini cewek apa cowok sih? Cowok. Layarnya kayak gitu. Ya belum ngobrol ceweknya, lu ternak dia aja. Iya, dia tuh sebenarnya birahi. Dia birahi. Tuh Januari itu udah birahi tuh, sekarang ke Maret. Birahi maksudnya? Birahi tuh pengen kawin. Ya udah kawinin lah. Kasihan gua itunya tuh. Masa gua ngawinin dia? Ya nanggung. dulu orang hutan, lu liat dia NTP jijik banget. Orang hutan dipakai orang juga ini, najis. Orang hutan dipakai orang? Iya. Serius dunia orang? Serius. Di on the spot. 7 kisah menyedihkan orang hutan. Si Pansel kali? Orang hutan si Pansel sejenisnya lah. Pertama kan yang kata lu bilang dibakar hidup-hidup. Yang kata di kebun binatang mana gitu. Dikasih rokok. Terus yang poin terakhir yang sedih yang kata dipakai. Orang hutan dipakai sama orang, sama laki. Sama laki. Laki cewek, medan stres. Terus ada orang hutan dari kecil dia enggak bisa ngapa-ngapain karena emang dikurung terus. Jadi kayak lumpuh, padahal enggak lumpuh. Orang enggak bisa ngapain karena kecil terus. Enggak belajar ya, enggak belajar manjat atau apa. Bener. Akhirnya dia dikasih diselamatin sama orang Australia. Udah bebas. Tapi pelan-pelan dia udah bisa jalan. Emang orang gila semua. Indonesia sedih banget. Indonesia mah sedih kalau diceritain.
masih ingat kan? Oh, kok udah kita download 3 jam dia gak bisa juga. Nanti gue mau, abis ini gue mau nyoba miara Varanus salvadori. Salvadori dari Papua, dari Irian Jaya. Dia keren, dia kayak mau bodoh. Hah? Ini dari Sulawesi nih. Sulawesi ada yang kayak gitu? Iya, nih asli Sulawesi, asli Indonesia ini. Bangga, kita harus bangga. Oh, dari luar? Bukan, dari luar mah gak kayak gini, hijau.